You didn't give a fuck about the motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Man, I don't give a fuck about that motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Hey, I don't give a fuck up. Halo semuanya, balik lagi ngelanjutin video sebelumnya ya. Kan kalau kemarin gua ngebongkar Ignobox Mall. Di video ini gue mau ngebongkar yang mediumnya. Kita lihat kira-kira di dalamnya ada apa aja ya. Bentar. Ini gue udah siapin satu slot ya, yang medium. Biar ketahuan enaknya kita buka tasnya satu-satu. Ini ammo, ini ammo GM. Oke, nah itu slot, kita coba, kita lihat satu-satu. Oh, dimulai dari 2 ya, 25, 2 sampai 5 yang N. Oke, 3 sampai 5 ada, yang B, yang C. Oh, 2 sampai 6 juga ada yang B-nya. Oh, 4 sampai 5 ada yang normal. C4 sampai 6 lumayan tuh. B3 sampai 5. 2 sampai 6 C. Oke, oh enggak, cukup invent, bentar, gue beresin 3-5. Wah, tipe yang B nya lumayan ya, ini gue akan cepetin videonya karena mau gue rapihin biar enak dilihatnya ya. Oke, okay, guys, jadi dari satu slot yang medium, Ignobox medium, kalau kalian buka, kemungkinan paling banyak ini nih dapetnya 2-5 yang N. Tuh, yang C juga dapat 2-5, yang B juga bisa, tapi kemungkinan paling besar ini udah dapat 53 piece. Terus yang bagusnya itu kalau kalian dapetin yang N, bagusnya yang 4 atau 5, kalau enggak 3-6. Kalau yang tipe B nya bagusnya di ini, di 3-6 juga bagus, kalau enggak 4-5. 4-5 kan buat medium ya, ini tapi yang unstable ya, masih unstable. Jadi kalau yang C maksimal di sini 4-6, minimalnya 2-5. Ini masih unstable semua sih. Yang itu yang Ignobox. Kayaknya susah buat dapetin yang
bagus bagus itu kisaran kepala 4 kalau nggak kepala 5 minimal. Itu kalian mesti buka yang large. Oke, okay. Next video mungkin gua akan buka yang large. Paling video sampai apa video ini cukup sampai sini aja ngebahas apa Ignobox yang medium. Lumayan buat gambaran teman-teman kalau yang mau mulai ngegacha nampak. Oke, okay, semuanya. See you ya.